semuanya. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Halo, selamat siang. Menjelang siang, bukan selamat siang. Sobat YouTube, ketemu lagi dengan konten Solar TV ini. Ini masih berburu tongseng ini. Tongseng ataupun tengkleng ataupun sate, nanti kita ketemunya melihat daftar menunya. Mohon maaf ya, ini untuk perjalanan kami percepat ini karena makan durasi ya. Semoga nggak bosen dengan konten Solar TV. Ini berada di wilayah Bantul di Jalan Imogiri, karena disinilah tempatnya atau gudangnya untuk kulineran kambing. Kami masih muter-muter ini mau mencari kepala kambing yang utuh, yang akhirnya nanti bisa dibikin kecil-kecil. Kita masih mencari ini di pedalaman agak ke dalam, namun kita tidak menemukan, hanya menemukan tulisan. Kita sudah susuri, nggak ketemu karena dinahnya nggak lengkap ya, yang ada di tulisan di pinggir jalan. Akhirnya kita balik lagi ini, balik lagi ke Jalan Imogiri. Tadi udah masuk, ini balik lagi ke Jalan Imogiri, jalan besar. Akhirnya dapat juga ini. Belum tahu namanya nih. Nah, ini habis dari bapak-bapak nyebrangkan ini. Nah, di sebelah kanan jalan ada ambulan. Ada ambulan parkir. Ini berdampingan dengan mobil ambulan. Oh, sate kambing. Warung sate kambing Kang Panjul. Nah, akhirnya menemukan juga di sini. Ada sate klataknya juga ya, tinggal kita pilih yang disenengin apa. Simak terus ya, sobat ya. Silakan dikunjungi, nanti kalau dilihat dulu ya, kita makan-makan baru lihat dulu. Nah, istri baru pesan istri ini. Nah, kita sudah turun dari kendaraan nih. Melihat-lihat dulu nih, ini belinya yang ini Kang Panjulnya ini gagah ya. Ini istri sudah duluan masuk, mungkin sudah pesen. Ini tepongnya atau kakinya ya. Kalau orang sini bilang tuh pupunya, pupu kambing. Nah, ini warung sate kambing Kang Panjul. Nah, jelas banget ya. Nah, kita percepat ya, sobat. Ini sudah jadi tengklengnya. Untuk saya memang senangnya makan tengkleng ya. Nah, itu istri saya yang sudah senduluan tadi. Tongseng kepala kambingnya. Nah, ini udah siap santap. Silakan coba dikunjungi, ini berada di Jalan Imogiri, mungkin di Google Mapnya sudah ada ya, warung
sate kambing Kang Panjul. Mungkin dari Jalan Ring Road Selatan kurang lebih bisa 5 kiloan ke arah selatan atau ke arah ke pemakaman raja-raja di Imogiri. Namun ini sebelum sampai sana ya. Silakan disimak terus sobat ya. Kita makan dulu. Lanjut itu tongseng ya, tongseng yang dibungkus untuk keluarga yang ditinggal di rumah, bukan di rumah ya, tapi di rumah sendiri ya. Nanti kita mampir nganter ini, kasihan, kita bawakan untuk anak yang sudah pisah rumah ya. Untuk rasa jangan khawatir sobat, ini rasanya manis. Pokoknya nggak rugi deh sini. Kita belum tahu harganya, ini satu piring ya. Mungkin antara 25 sampai 30. Yang sudah harga standar. Namun ini 30 kok banyak isinya.
Memang jalur jalur Wonogiri ini aneh ya, dari mendekati ring road sampai ke makam raja-raja ini, gudangnya untuk kambing. Nah ini yang kita bawa, ini bawa pulang. Nih, ini masih sibuk nunjuk dulu. Simak terus cepat ya. Ini makan sambil pamer. Jangan lupa sobat YouTube yang sudah berkunjung, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komennya. Dan yang sudah berkunjung, sudah memberikan dukungan, terima kasih. Semoga menjadikan amal untuk sobat YouTube yang sudah memberikan dukungan untuk konten Solar TV. Ini mendekati habis, ini masih sibuk untuk membersihkan daging yang ada di tulang. Silahkan di komen diberikan masukan ya untuk konten Solar TV biar semakin berkembang dan bisa memberikan arah atau pemberitahuan ya tentang sate atau pontong seng atau makanan yang agak viral. Bisa isi di komen Par Solar TV nya mungkin ada masukan ya, biar insya Allah nanti kita kunjungi. Dan rencana kita akan mencari kuliner yang lain ya. Ya, kita kuliner ini paling ya satu minggu sekali lah kita makan di luar, atau dua minggu sekali kita makan di luar. Oh ya, warung ini sudah ada labelnya halal ya, namun kita nggak sempat ngambil gambarnya di, nah di depan kita makan ini. Mungkin yang konten Impala AMK yang menyantumkan label halalnya.
kita masih pengen untuk mencari yang lebih hot lagi. Kita berburu ya sampai muter-muter di wilayah Imogiri, padahal ada tulisan menyediakan apa itu kepala kambing utuh, namun kita cari nggak ketemu. Akhirnya kita balik arah ke tempat Cekang Panjil ini. Thank you.
makanan sudah habis. Terima kasih sobat YouTube yang sudah berkunjung, sudah bisa menemani konten Solar TV dari awal sampai akhir makan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran di dalam aktivitas sehari-hari, dan tetap hati-hati untuk menikmati daging kambing ya, yang mempunyai riwayat darah tinggi ataupun yang sehat, tetap dijaga untuk kesehatannya. Memang daging kambing untuk tensi darah memang harus kita waspada ya. Kita juga enggak tiap hari makan daging kambing. Nah ini masih sibuk untuk menghabiskan ini. Dan terima kasih yang sudah berkunjung, sudah like, subscribe, komen, dan share-nya. Berakhirnya kita selesai makan ini, mohon diri dan mohon dimaaf apabila di dalam penayangan ini ada tutur kata yang tidak sopan, ada kurang baik, sekali lagi mohon dimaafkan. Ketemu lagi dengan konten Solar TV di dalam video yang berlainan. Berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akan balik kanan ya.